Nih, saya baru lihat, saya mau ngambil resi-resi ya di mobil. Ternyata di sini ada pecahan apa namanya nih, korek api. Baru koreknya yang jeblok di dalam sini ya, saking panasnya ya. Mana ini kepalanya? Ada kater jelas ya. Kenapa ada kater di situ? Bekas yang jeblok teman. Oh, ini kepala koreknya nih. Oh, ada ini tidak bisa. Kalau ada begini mah nggak bisa. Dia pun jeblok itu juga tidak bisa. Dia tetap bisa meredam itu musrik tah. Saya lagi mau nyari resi nih. Resinya taruh mana aja melihat yang pertama dan yang baru. Oh, ini pecahannya ya. Jadi hati-hati kalau di dalam mobil, saya naruh korek kemarin satu baru saya ambil. Pagi-pagi langsung saya ambil. Oke. Nah, ini. Nah, buat nyamuk nih. Hati-hati ya kalau naruh nih. Jangan naruh korek api dalam mobil, ini jeblok bekasnya, tapi jebloknya di dalam sini bekasnya, tapi nggak ada bekas-bekas kosong. Ini namanya kalau dalam bahasa Jawa ini masih dikasih rahayu atau kebaikan gitu, selamat ya. Jadi biarpun jeblok di dalam mobil, tidak terjadi hal-hal yang fatal gitu. Oke. Ini sekaligus ngomong sama bini nanti nih, kalau korek api jangan ditaruh di dalam mobil ya, taruh aja di dalam BH gitu.